Apakah kamu lebih suka membeli dari brand yang hanya menjual produk ataupun brand yang memiliki misi mulia di baliknya? Saat ini, konsumen lebih cerdas dan peduli. Mereka mencari lebih dari sekadar produk. Mereka mencari nilai dan tujuan yang sesuai dengan prinsip hidup mereka. Patagonia dikenal karena fokusnya pada keberlanjutan dan pelestarian alam. Mereka bukan hanya menjual pakaian outdoor, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab, terlebih terhadap lingkungan alam di dalam setiap langkah bisnisnya. Salah satu contoh kampanye yang paling berani adalah dengan cara Don't Buy This Jacket, di mana mereka secara terang-terangan menyarankan pelanggan untuk tidak membeli produk mereka jika dirasa produk mereka tidak diperlukan. Ini adalah pesan yang mengejutkan sekaligus kontradiktif dengan tujuan komersial. Tetapi justru kampanye ini memperkuat posisi mereka sebagai brand yang peduli pada konsumsi berlebihan dan kerusakan lingkungan. Dengan pesan yang kuat dan berani itu, Patagonia telah berhasil menjadikan pelanggan mereka bagian dari solusi, bukan hanya konsumen. Kampanye ini menunjukkan bahwa ketika sebuah brand memiliki nilai sosial yang nyata, pelanggan merasa lebih terhubung secara emosional dan setia terhadap brand tersebut. Mereka tidak hanya membeli produk, tetapi juga mendukung misi dan gerakan yang lebih besar dari sekadar penjualan. Pembelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana ketika kita menginginkan brand kita menjadi lebih baik dari sekadar menjual produk, mulailah dengan menanamkan nilai yang lebih besar dari sekadar keuntungan. Seperti yang ditunjukkan oleh Patagonia, ketika sebuah brand berani berdiri untuk sesuatu yang lebih penting, bukan hanya pelanggan yang akan datang, tetapi juga loyalitas dan dukungan untuk perjalanan panjang yang berkelanjutan. Jadi, sudah siapkah Anda menciptakan kesan yang baik kepada para pelanggan melalui cara kita berkampanye terhadap produk-produk kita? Nah, dari kisah tadi kira-kira inspirasi apa lagi sih yang bisa kita ambil? Tulis di kolom komentar ya.